mencari ketulusan dalam hati setiap kita. Mari kita tulus ketika kita menghampiri tahta Yesus Kristus. Orang tulus itu porsi dan upahnya, bagiannya adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kau ada di sini mendengarkan setiap jeritan hati. Engkau tahu hati setiap kami Tuhan. Engkau yang menilai kami dari dalam. Kau menguji hati manusia dan mengenal batin kami. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami datang apa adanya. Tidak ada selubung, tidak sembunyikan apa-apa. Ajari kami mengikut-Mu dalam ketulusan, dalam kesucian, dalam kebenaran. Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Kami ingin melihat Tuhan nyata dalam doa kami dan dalam hidup kami sehari-hari. Sampaikan sabdamu, berita firmanmu, celikan mata hati kami. Kami terima pengajaran dari Roh Kudus. Sembunyikan hambamu di balik salib Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Langsung kita ke Alkitab. Kita akan membaca hari ini topik yang saya angkat tentang ketulusan. Judulnya berkat orang yang tulus. Ya, tulus itu bukan kelemahan. Tulus itu kekuatan. Berkat orang yang tulus itu apa? Yang pasti orang tulus itu dibela sama Yesus. Rut pasal 4 ayat 1-10, sebuah cerita nenek moyang Yesus, yaitu Rut dan Boas. Rut seorang janda, janda muda, ditinggal mati suami. Zaman itu di Israel ada sebuah custom atau sebuah tradisi, itu ditulis di hukum Taurat, bahwa siapa yang mati, jandanya harus ditebus oleh sanak saudara. Tentunya kerabat yang single, yang harus menikah dengan wanita yang ditinggalkan oleh suaminya. Suami yang adalah kerabatnya. Paham maksud saya ya? Jadi misalkan kalau ada satu orang meninggal, dia meninggalkan istrinya. Lalu habis itu dia punya saudara yang belum menikah. Saudara yang belum menikah itu otomatis jodohnya. Rut menjadi istri Boas. Ayat 1-10, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang daripada para tua-tua kota itu, dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia atau Boas kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah ini di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua bangsa-bangsa kita. Para tua-tua bangsa kita, jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Berhenti dulu sampai ayat 6, sebelum kita nanti baca sampai ayat 10. Saya jelaskan dulu satu persatu. Rut menjadi istri Boas, seperti yang saya katakan tadi, Rut dan Naomi, ini adalah mama mertua dan menantu, sama-sama ditinggal suami, ditinggal mati, dua-dua jadi janda, satu janda tua, satu janda muda. Mereka pulang kembali ke kampung halaman, yaitu di Bethlehem. Rut ini orang Moab. Rut ini bukan bangsa Israel, tapi di pasal-pasal awal, di pasal ke-1 tepatnya, Rut berkata sama Naomi, "Aku tidak mau meninggalkanmu, mama. Ayah Allahmu adalah Allahku, umatmu adalah umatku." Di situ Rut membuat sebuah komitmen kepada Tuhan Allah Israel. Pulanglah mereka. Lalu singkat cerita, mereka ketemu sama Boas. Rut waktu memungut bulir-bulir jelai, minta kemurahan dari ladang orang, dapat lowongan pekerjaan dengan bayaran pas-pasan. Rut membawa pulang jelai itu sebagai rantangan untuk mama, mama mertuanya makan. Tapi ternyata ladang itu milik Boas. Boas itu sang penebus, seperti saya katakan tadi. Karena Rut itu dulu suaminya namanya Mahlon. Mahlon dan Kilion itu kedua anak Naomi. Dua-dua mati.
Tapi Ruth akhirnya ikut. Dan Ruth ini meninggal dunia, maka kerabat Mahlon harus menebus dia. Di sini ada satu bujangan namanya Boaz. Jauh lebih tua, orang kaya. Orang kaya di Bethlehem. Dan Boaz ini berniat hati untuk menebus Ruth. Boaz jatuh cinta sama Ruth. Bukan karena parasnya, elok rupanya. Ruth itu menurut saya gak terlalu cantik gimana. Karena Alkitab tidak pernah menyebut tampangnya. Alkitab menyebut dengan jujur kalau orang itu jikalau orang itu cantik, Alkitab juga menyebutnya. Jikalau orang itu tampan, Alkitab ini sangat jujur. Tapi Ruth tidak pernah disinggung tentang penampilan. Boaz tertarik sama Ruth karena karakternya. She was a noble woman. Dia seorang wanita yang berhati mulia dan bijaksana. Singkat cerita, mereka jatuh cinta. Tapi Boaz tidak bisa semerta-merta langsung meminang dia, karena Boaz bukanlah antrian nomor satu. Masih ada yang lebih berhak menebus Ruth. Tapi orang ini tidak disebut namanya di pasal 4. Di seluruh kitab Ruth juga anonimus, tidak tertulis. Orang ini siapa, namanya siapa, marganya. Karena orang ini tidak mau menebus Ruth, dia tidak diberikan sebuah kemuliaan, namanya tidak diingat di Israel. Orang ini mau cuci tangan lah, lepas tanggung jawab. Tapi puji Tuhan, Boaz justru senang karena Boaz berniat, bertekad untuk menikahi Ruth. Karena Boaz sangat mengaguminya. Sekarang kita lihat approach atau pendekatan Boaz. Dari sini kita belajar bagaimana jadi orang yang tulus di hadapan Allah. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Lihat itu ya. Kalau mau masuk itu dari pintu depan. Jangan lompat dari jendela. Karena yang lompat lewat jendela itu pencuri, itu perampok. Masuk itu selalu harus dari pintu yang sah. Pakai cara yang legal. Karena pintu gerbang zaman dulu itu tidak lain adalah balai kota atau city hall, di mana orang-orang membawa urusannya di situ lalu dilegalisir. Memang caranya masih cara purbakala, enggak seperti hari ini. Materainya beda, tetapi zaman dulu sudah ada tatanannya, dari dulu sudah ada santunnya bagaimana caranya kita itu mengesahkan sebuah deal, atau bagaimana kita itu membuat sesuatu itu jadi sah, jadi legal ya. Boaz telah pergi ke pintu gerbang. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boaz itu, lalu berkatalah Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Lihat itu ya, orang kalau niat baik itu pasti terang-terangan. Tidak mau mungkin dia bergerilya di dalam kegelapan. Dia pasti bawa segala sesuatu dalam terang. Tidak main curi-curi, tidak menusuk dari belakang, tidak pakai cara ular. Boaz pergi ke pintu gerbang, langsung bawa perkaranya ke balai kota di hadapan para tua-tua. Luar biasa, tulus itu jujur. Tulus itu fair. Tulus itu adil. Jangan kita ngaku tulus kalau belum apa-apa sudah menempuh jalan pinggiran. Belum apa-apa sudah ada agenda rahasia. Tulus itu apa adanya. Tapi apakah tulus itu kebodohan? Wah, Pastor Philip, kalau tulus ya saya terus dibodohin orang, ditipu, dibully. Enggak loh. Kita lihat dulu ayat 2 ya. Kemudian dipilihnya lah oleh Boaz 10 orang dari para tua-tua kota itu. Dan berkata, duduklah kamu di sini, maka duduklah mereka. Boaz yang pilih. Tulus itu enggak sama dengan naif atau innocent. Boaz di sini mempersiapkan legalitasnya. Dia pilih notaris dan harus ada notulennya di depan para notaris yang sah. Boaz tidak gampang dibohongin, dan dia tidak ada niat untuk membohongi siapa-siapa. Makanya itu Boaz di sini mempersiapkan semua papernya, semua sertifikat, semua surat-surat. Dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu, due diligence atau apa yang merupakan PR kita. Apa yang harus kita siapkan, ya kita siapkan. Orang tulus itu gak mudah ditipu. Kalau dia terus terang, dia juga berharap orang lain terus terang juga.
Orang tulus itu gak gampang diajak kong kali kong begitu, atau diajak untuk berbisik-bisik. Jangan jadi orang yang orang tulus yang dibodohi, itu bukan orang tulus, itu orang bodoh. Menurut saya, dari Alkitab yang saya baca, waktu saya pelajari tentang Boas, orang ini tulus nenek moyang Yesus, tapi orang ini pintar. Dia juga cerdik. Dia pastikan semua yang dia lakukan ini ada landasannya, ada dasarnya. Dia panggil 10 orang dari para tua-tua kota, pasti yang terbaik notaris waktu itu. Dia siapkan semua di depan. Ada saksinya, ada tanda tangan, ada meterainya. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, ayat 3. Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Naomi dan mendiang suami dulu itu asal Bethlehem. 10 tahun lalu mereka itu pindah ke Moab gara-gara kelaparan. Waktu ada satu musibah melanda negeri mereka dan kota kesayangan, mereka memilih untuk lari. Mereka lari dari rencana Allah. Jangan membuat keputusan berdasarkan ketakutan. Jangan lihat keadaan, tapi tanya Tuhan. Buat keputusan apapun itu harus berlandaskan iman dan janji Allah. Tapi singkat cerita, Elimelek mati, Naomi jadi janda. Lalu habis itu dengan Ruth, dia pulang ke kampung halaman. Dan waktu dia pulang itu, Naomi hendak menjual tanahnya. Karena sebagai janda, dia gak punya kuasa apa-apa. Dan dia butuh sangat-sangat desperate sekali. Dia sangat-sangat putus asa, membutuhkan penghidupan sehari-hari. Bagi Naomi, yang penting sekarang adalah survival atau bertahan. Makanya itu dia mau jual. Di Israel, semua surat-surat itu adalah milik setiap klan atau setiap keluarga. Jadi kalau ada jual beli itu hanyalah surat, suratnya itu hanyalah HGB, hak guna bangunan. Tidak ada surat hak milik. Jadi misalnya kalau ada keluarga A jatuh miskin, saya beli karena saya mampu. Tapi karena keluarga itu, tanah itu adalah warisan bagi that family, untuk keluarga itu. Maka saya bisa membelinya, 49 tahun saya bisa tahan. Tapi setelah itu Yobel, ya, Jubilee year, tahun Yobel itu tahun 50 harus kembali lagi kepada pemiliknya yang sah. Saya hanya bisa menggunakan itu maksimal 49. Tahun ke-50 harus balik ke family itu. Nah, waktu itu Naomi hendak menjual tanahnya karena dia butuh uang. 10 tahun lalu mereka orang kaya lama, waktu mereka pulang ke Bethlehem, mereka orang miskin baru. Zaman dulu wanita itu tidak punya emansipasi. Jadi zaman sekarang itu jauh lebih. Zaman sekarang enak. Tapi waktu itu di saat Ruth dan Naomi hidup, janda otomatis tidak punya hak apa-apa. Makanya mereka perlu menyambung kehidupan. Jadi tanah ini mau dijual nih ceritanya. Ayat 4. Kalau kita jadi Boas pasti kita serobot. Tapi Boas itu tulus dia. Jadi pikirku, dia ngomong gini sama sang penebus satunya yang no name ini. Baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Lebih baik kamu membelinya, gitu maksudnya. Daripada nanti tanah itu jatuh ke keluarga lain, lalu gak bisa lagi diklaim 49 tahun kemudian. Mendingan dia jatuh, tetap aja dibeli oleh seseorang yang berhak menebusnya supaya tanah ini gak hilang. Dia gak hilang, tetap pada Naomi, tetap pada Ruth. Mau gak kamu beli tanah ini? Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Karena kamu penebus yang sah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Misalkan Boas ini second cousin. Ya, kalau dihitung dari kerabat itu mungkin dia masih sepupu. Tapi yang ini sepupu kedua. Jadi sepupunya sepupu itu kan sepupu kedua. Oh iya, dia adalah saudara sepupunya saudara sepupuku. Mana lebih dekat dengan saudara sepupu langsung? Nah, penebus ini saudara sepupu langsung. Sedangkan Boas masih sepupunya sepupu. Makanya Boas berkata, jadi pikirku lebih baik aku sampaikan kepadamu. Boas itu tahu diri. Ini kalau bukan karena dia tulus, dia pasti sudah sikat, apalagi sudah jatuh cinta, apalagi dia sudah senang sama Ruth. Apalagi di sini ada tanah murah-murah dijual, ya kan?
Wah, zaman sekarang bisa aja sengketa, bisa aja direkayasa, supaya akhirnya tanah itu direbut oleh dari tangan seseorang yang lemah dan tak berdaya. Boas gak gitu tuh, dia fair sama orang. Ini orang kaya, koneksinya banyak, bisa aja dia di belakang layar, dia atur bagaimana supaya tanah itu akhirnya dia yang klaim. Dibeli murah-murah kan untung di depan. Apalagi kalau dia jatuh cinta sama sang wanita. Wah, baik itu merebut cinta maupun merebut properti. Boas tidak semena-mena. Dia tahu diri karena dia orang yang takut akan Allah. Dia gak serobot. Dia hargai hak orang lain. Dia antri. Apapun resikonya, dia pokoknya antri. Dia tahu dalam inden-indenan ini, ya, dia bukanlah antrian nomor satu atau yang pertama. Masih ada satu orang di depannya. Jadi, saya percaya dia dilema malam itu. Pasti setan menggoda. Udahlah, orang itu toh gak tahu. Ambil aja sikat. Tapi Boas berkata gini, aku bisa cerdik seperti ular sekarang. Tapi kalau aku gak tulus dulu, berarti aku tidak benar di hadapan Tuhan. Cerdik itu tidak dipakai untuk meniadakan ketulusan. Cerdik itu dipakai untuk menegakkan ketulusan. Orang tulus tidak harus kalah. Tapi sebelum cerdik, tulus dulu di hadapan Yesus. Jadi pikirku, luar biasa ayat 4. Baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu. Pasti dia mikir semalam. Pasti setan lewat berkata, udahlah, ambil aja Ruth. Gak usah permisi dulu sama yang lebih berhak, yang langsung sepupu. Ambil aja sekalian tanahnya, murah-murah itu. Kalau itu menjadi hak milikmu kan luar biasa. Mau dikontrakkan kek atau mau dijual lagi lain kali. Biar nanti keluarga lain bisa guna bangunan, terserah, atau mau kongsian atau mau kerjasama dengan orang. Kamu bisa kelola tuh properti. Saya yakin Boas ini nenek moyangnya Tuhan Yesus. Berkata pada setan malam itu, enyah kau. Tidak baik mencobai Tuhan. Tidak baik. Jadi pikirku baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu. Tapi saya yakin Boasnya deg-degan. Pasti dia tegang. Gimana kalau sang penebus ternyata punya uang? Dibeli tuh tanah murah-murah. Waduh, tahu gitu saya serobot ya. Enggak. Enggak boleh halalkan segala cara. Meskipun Boas tahu resikonya tinggi. Apalagi kehilangan jantung hatinya. Dia sudah jatuh cinta nih sama Ruth. Kalau sampai penebus itu beli tanahnya, itu satu paket. Berarti dapat jandanya. Paham maksud saya, keluarga saat itu tercinta. Enggak cuma beli tanahnya, itu menebus tanah, berarti juga menebus pemiliknya. Karena ini bukan bicara tentang transaksi properti. Ini bicara tentang melanjutkan untuk bisa, ini bicara tentang mengayomi janda kerabatnya. Dan meneruskan nama keluarganya. Wah, Boas ngomong begitu dengan segala resiko. Jadi orang jujur memang bisa merugi. Tapi Boas tetap berprinsip. Jadi orang itu jangan aji mumpung. Tetap harus punya prinsip yang tegas. Kita hidup itu bukan berdasarkan kebetulan. Orang kalau kebetulan itu bisa halalkan segala cara. Kapan lagi ya kan? Tapi kalau orang hidup berdasarkan atau berlandaskan kebenaran, dia tidak akan gampang-gampang kompromi. Atau bahkan dia gak akan kompromi sama sekali, itu lebih tepatnya. Karena dia harus lihat dulu kebenarannya. Ini gak benar ini, kalau aku begini aku kan jadi orang yang salah di hadapan Tuhanku. Bisa aku kaya, tapi halalkan segala cara, semua jalan menuju ke Roma. Buat apa saya kaya memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa saya atau perkenanan Allah? Gak boleh. Makanya itu Boas berkata, jadi pikirku baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu, bla bla bla, sampai ayat keempat yang akhir-akhir dikatakan, supaya aku, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, baru aku. Lalu berkatalah ia, wah, si penebus itu, yang sepupu satu, lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Pasti saya tahu, anjloklah hatinya Ruth, Naomi, dan Boas sekalian. Waduh, lemas mereka. Di situ ada kepenyesalan di hati seorang tulus. Gara-gara jujur dia merugi sebuah kesempatan emas di depan.
padahal dia dengan mudah bisa serobot, gak ada orang tahu. Boaz-nya hubungi orang ini. Orang ini toh juga tidak ada koneksi dengan Ruth. Cuek, acu tak acu. Boaz, tapi Boaz waktu antri dia berdoa, Tuhan izinkan sekalipun orang itu lebih berhak, aku lebih mau Tuhan. Aku mau Ruth. Bukan tanahnya. Boaz ini sudah juragan tanah. Pikirannya bukan ke harta. Dia cinta dengan seorang wanita yang hari ini available to marry. Hari ini sah di hadapan Tuhan seseorang bisa menikah dengannya. Malah justru mulia di masyarakat Israel saat itu siapa yang mau menebus janda kerabatnya. Karena berarti orang yang menebusnya itu tidak akan nanti anak-anak dari keturunannya tidak akan masuk ke kakaknya, tidak akan masuk ke surat keluarganya. Tapi anak pertama harus pakai marga dan nama daripada suami yang meninggal. Ini pengorbanan. Ini enggak manis-manis buat Boaz. Ini berarti anak sulungnya bukan milik Boaz nanti sama Ruth ini. Miliknya almarhum Mahlon. Jadi orang yang mau menebusnya itu berarti berhati besar. Tetapi kata Boaz ayat 5, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu atas milik pusakanya. Ya kan, tadi yang saya jelaskan. Berarti bukan hanya menikahi jandanya, anak mereka nanti kemudian dianggap sebagai anak almarhum suaminya. Jadi bukan anaknya Boaz. Dan Boaz tahu itu titik lemah. Mana ada sih laki-laki yang anak sulungnya dinamakan, akan dikasih nama-nama saudaranya, apalagi kerabatnya. Enggak lah, kalau setiap laki-laki pasti mau anak sulungnya itu, itulah permulaan kegagahan perkasaanku dalam hidup ini. Inilah keturunanku, kita ingin banggakan. Wah, mirip siapa? Mirip papa misalnya, kalau anak pertamanya, anak sulungnya adalah seorang putra, apalagi perempuan pun juga sama, wah akan dimanja. Boaz tahu titik lemah itu. Makanya Boaz ini bukan hanya tulus, tapi dia juga pintar. Tulus dulu seperti merpati, baru cerdik seperti ular. Boaz tahu kalau pria ini gak cinta sama Ruth, gak akan mau. Makanya itu pertama-tama Boaz lindungi Ruth dulu yang ditawarkan tanah. Dia lihat dulu, siapa tahu di titik ini sudah menolak. Kalau gitu aman ya kan? Dia bilang, gak mau lah. Aku sudah, atau gak punya uang mungkin. Gak punya dana. Beres sudah, oke. Kalau gitu aku aja. Pertama-tama ditawarkan tanahnya. Supaya perasaan perempuan jangan terluka. Bayangin kalau ditolak. Tapi waktu ini udah gak mempan. Dia berkata, aku akan menebusnya. Wah, Boaz tetap tidak menyerah. Boaz berkata, kalau gitu gini ya. Kamu perlu tahu ya bro, gitu ya kira-kira bahasanya. Waktu kamu beli tanah ini ada satu janda, ada dua malahan. Naomi sebenarnya yang berhak, tapi Naomi udah tua, gak akan menikah lagi. Tapi janda keduanya, yaitu Ruth, harus dipinang sekaligus atau sekalian sebagai istri. Kita boleh berkata aneh itu kebudayaannya, tapi memang setiap negara ada kebudayaan. Apalagi ini di zaman-zaman dulu, itu tradisi yang memang menjadi kenyataan. Jadi Boaz di sini berkata, strategi pertama ditawarkan tanah, strategi kedua dia jujur beritahu, tapi cerdik dalam penekanannya. Dia berkata gini ya, sekalian istrinya ya, berarti kamu harus pinang, dan nanti anak kalian berikutnya dari pernikahan ini tidak menjadi anakmu, tapi menjadi anak almarhum Mahlon. Wah, mundurlah langsung orang itu, karena Boaz tahu kalau gak cinta gak akan mau. Dia tahulah kebanggaan laki-laki pada anak sulungnya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri, ya kan? Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Lihat itu, cerdik setelah tulus. Tapi tetap Boaz jujur, dia tidak memanipulasi, dia tidak mempermainkan orang. Boaz ngomong apa adanya, dia jujur, tapi lihat smart penekanannya. Dan Boaz tahu titik-titik di mana itu merupakan celah di hati orang yang gak cinta. Dia tekan tombol-tombol itu membuat orang itu berpikir, aku gak mau.
Boaz tidak manipulate people, tidak memanipulasi, tapi Boaz itu mengerti apa yang di hati laki-laki. Luar biasa loh. Menurut saya Boaz ini seorang negosiator yang begini. Dia itu mengerti bagaimana lika-liku, kisi-kisi dalam sebuah negosiasi. Dari sini saya mendapatkan sebuah penghiburan. Dahulu kala, saya hampir percaya ketika semua orang berkata, kamu jangan terlalu tulus, jangan terlalu jujur, nanti kamu akan selalu dikalahkan. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Tulus itu pintar. Ya. Tapi hati-hati, tidak semua cerdik itu tulus. Malahan kebanyakan cerdik itu hanya ular. Nah itu jangan. Karena kita adalah keturunan Tuhan, bukan keturunan ular beludak. Dan juga selain itu di ayat 6 tadi kan akhirnya gak mau kan. Berhasil tuh. Berhasil strateginya Boaz. Dari sini kita pelajari sesuatu, kalau berkat itu gak akan lari. Kalau itu memang berkat kita, kita gak usah serobot. Apalagi serobot hak orang. Berkat itu gak akan lari. Sebab hak kita dan upah kita terjamin pada Tuhan. Ayat 7. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lucu ya. Kalau sekarang kan pakai materai, di depan notaris, tanda tangan lah. Lalu nanti difoto, oke, ini pada hari apa tanggalnya, dicatat, dinotulenkan. Tapi zaman dulu enggak. Kebiasaan dahulu itu adalah mereka ambil salah satu sepatu. Jadi sepatu orang itu dulu bukan seperti sekarang ini. Buatannya massal atau pabrik. Sepatu dulu itu dijahit. Size-nya, jahitannya, jadi kelihatan. Seperti kalung yang dipecah jadi dua, satu dipegangkan seorang, nanti kalau ketemu retakannya bisa klop. Sepatu juga sama, sepatu dikasih, jadi itu disimpan, suatu hari tidak ada gugatan. Apa-apa, no ini loh sepatunya orang ini. Sepatunya orang ini. Berarti orang ini sudah menyerahkannya, bahwa orang ini sudah menyetujui. Memang lucu, tapi itulah kenyataannya dahulu. Begini kebiasaan dahulu di Israel. Tapi ada sesuatu yang tidak ditulis di ayat 7. Kalau kita baca di hukum Taurat, bukan hanya itu. Kalau yang menebus gak mau, ini bukan hanya notarisan. Kalau yang menebus tidak mau, padahal itu tanggung jawabnya dia. Supaya apa? Supaya yang mati itu kerabatnya tidak akan sampai tidak punya keturunan. Supaya namanya itu dipelihara. Supaya sampai seterusnya masih ada marganya. Tapi orang yang menolak biasanya dihina. Gak hanya sepatunya diambil, tapi orang itu juga harus diludahi oleh perempuan. Perempuan yang dia tolak untuk menebusnya. Harus begitu. Tetapi ini gak terjadi di kasus Boaz. Ayat 8, lalu penebus itu berkata kepada Boaz, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kalau hukum Taurat, orang itu harus diludahi juga. Ya, ini adalah customnya Timur Tengah. Tapi ini gak terjadi, kenapa? Karena Boaz itu gak gitu. Orang tulus itu baik hati, catat ini. Orang tulus itu minimalis kalau soal menuntut dan membalas. Pintarnya bukan dipakai untuk menjatuhkan. Pandainya dipakai untuk memelihara. Kalau bicara soal apa yang fair untuk dirinya, ya sudahlah, asal Tuhan sudah beserta sama dia itu, dia gak akan menuntut apa-apa. Tanpa harus meludahi dalam kasus Boaz. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, ayat 9, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku. Wow, haleluya. Untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Supaya Mahlon tetap punya namanya itu masih ada di dunia. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Tapi disinilah plot twistnya. Kalau kita lihat sinetron itu, kalau sutradaranya pintar ya, bisa saja endingnya gak terduga loh. Kita gak prediksi bakalan begitu. Yang kita kira orang baik ternyata itu adalah musuh. Ternyata yang kita kira orang jahat ternyata dia berubah. Plot twist ya. Plot twistnya di sini. Rut mungkin bukanlah menantu tua, menantu pertama. Rut jelas-jelas menantu kedua. Di pasal pertama dikatakan Naomi punya dua menantu. Yang pertama namanya Orpah. Orpah itu meninggalkan dia tengah jalan, bye-bye mama. Tetapi Rut itu yang
yang ikut sama Naomi tanpa tahu masa depannya. Justru ya, anehnya di sini, yang tulus yang berakhir bagus. Orpa hitung-hitungan, untungnya apa aku? Tapi Ruth nggak peduli untungnya apa, dia buat komitmen sama Yesus di Perjanjian Lama. Malah justru yang berakhir menikahi orang terkaya di Bethlehem. Orpa masih mungkin mengembara bahkan merana. Sebagai seorang janda nggak gampang lah, siapa mau tebus dia? Ini hukum Taurat Israel, Moab ada apa? Yang hidupnya enak siapa akhirnya? Ini yang nggak mikirkan keuntungan. Nggak bisa ketulusan itu, ketulusan itu nggak bisa berfungsi di hati yang mikirkan keuntungan. Atau hati yang perhitungan nggak bisa. Ketulusan itu di hati orang yang ikhlas. Dan waktu Ruth tulus, dia justru yang berakhir lebih bagus. Dia jadi istrinya konglomerat Perjanjian Lama di Bethlehem itu. Siapa sangka? Dia nggak pernah loh kepingin harta. Ruth itu nggak pernah gitu. Kalau Anda baca, saya baca semua kitab Ruth ini, saya kagum sama dia. Makan pun dia nggak makan sampai seperti orang yang nggak pernah makan gitu, kasih buffet mahal. Enggak, dia makan secukupnya lalu dia sisakan ini untuk mama saya. Sampai buasnya itu terharu, siapa orang ini ya dikasih takar jelai bawa pulang ke rumah. Bawa pulang ke rumah itu literan gandum. Mamanya sampai kaget, dari mana kamu? Kok bisa dapat segini? Lihat itu, orang yang gak perhitungan, Tuhan gak perhitungan sama dia. 3 poin ini, catatlah pelajaran dari khotbah hari ini, berkat orang yang tulus. Nomor 1, jangan menyerobot hak atau berkat orang lain. Ya? Ingat-ingat, jangan. Orang Kristen tidak boleh jadi batu sandungan. Orang Kristen harus jujur. 2, jadilah orang yang tulus namun punya strategi yang bagus. Punya strategi bagus. Siapa bilang tulus itu bodoh? Tulus itu lugu. Tulus bukan lugu. Ini orang pintar sekali, tapi berpendirian dan berprinsip kebenaran. Wow. Saya berdoa semua keluarga saat itu tulus seperti merpati, lalu cerdik seperti ular juga. 3, orang yang tulus kepada Tuhan tidak akan dirugikan. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita menghampiri tahta Tuhan sekali lagi. Dengan tulus hati, kita minta Tuhan Yesus untuk memimpin hidup kita dan beri kita kejujuran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini yang baik. Ini bukan kelemahan untuk mengatakan gini, hari-hari ini jarang orang bermimpi menjadi orang baik. Sisi pria.
jadikan aku indah, Tuhan.